Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di War Sumer, channel kesayang kalian, Dewa Perdana si Gamers dari Jogja. Oke, langsung aja guys ya. Lagi-lagi ini jenderal kita ya, si Hello Guys ya. Dia nge-request game. Nah, karena berhubung dia sudah membership dan juga dia statusnya sebagai jenderal, oke, langsung akan kita cobain aja game requestannya dia ya guys ya. Ini masih dalam tahap pengembangan. Judulnya adalah Springman ya. Springman apalah gitu ya. Jadi katanya ini bisa mabar, tapi kita cobain aja ya guys ya. Kemudian kita tinggal nyari aja. Ini dia ada pintu di sini. Di situ juga ada pintu. Jadi kita akan langsung aja yuk kita keluar. Di mana ya? Ini masih awal-awal main jadi masih agak bingung ya guys ya. Cuman ya itu di sini kok jeleknya ketika saya rekam itu enggak ada suaranya gitu nih. Ini suara stepnya, suara gamenya juga enggak ada guys. Jadi ini saya rekam ulang ya. Bukan rekam ulang sih, tapi saya dubbing ini. Nah, hati-hati nih ya, ada kayak tar kayak gini, ini bikin lambat. Kemudian banyak juga jebakan-jebakan gitu ya. Di sini kita nyari partnya di mana sih? Ini ada kayak penjara juga, ada medicine tapi nggak bisa dipakai. Ini rata-rata cuma hiasan semua ya guys ya. Ternyata tuh, ini hiasan semua ini. Semoga mungkin nanti kedepannya biar bisa lebih bagus lagi kali ya. Salah satunya ini untuk mic-nya harusnya bisa non-aktif gitu loh. Jadi kalau kita mau ngerekam itu enak gitu. Jadi bisa apa namanya? Bisa fleksibel lah ya. Oke, kita akan cari partnya. Partnya itu di warna yang ungu-ungu itu ya guys ya. Nah, kalau kita kena asap ini hati-hati guys, kita bisa beku kayak gini nih. Oke, jadi yang di map itu ada warna ungu-ungu itu artinya di situ ada partnya ya guys ya. Jadi enak banget sih sebenarnya kita di sini. Jadi ini easy lah kasarannya ya. Oke. Kita langsung akan pasang aja ini ke lift ya. Duh, nyangkut-nyangkut, Pak. Susah jalannya. Oke, yuk. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Jadi ini hitungannya escaping ya. Jadi kita berusaha untuk kabur di sini. Cuman enaknya di sini ada mapnya. Jadi gampang kita nggak bakal tersesat di sini, guys. Oke, ini dia. Yuk, kita pasang. Dan setiap kali kita pasang, hati-hati ya. Nanti pasti monsternya muncul guys. Nah ini masangnya ini jangan pakai yang kotak ya, tapi ada gambar tangan guys. Ini saya masih belum tahu nih. Nah udah bergambar tangan dia kepasang, jadi otomatis sudah komplit satu part ya. Tuh, oh langsung tuh langsung mati lampu ya. Udah mati lampu kayak gini ntar setannya nongol guys. Mana dia? Nah itu dia, itu tuh. Nah itu tuh. Dia nggak tahu kita di sini, apakah tahu? Ketahuan nggak ya? Ketawa. Aduh. Jadi ini kalau udah kena kepasang kepalanya si siapa tuh namanya dari Springman ini. Ini kita jadi susah jalan ya guys ya nih. Kita meninggoy tapi kita bisa respawn tenang aja. Kalau udah respawn kayak gini kita jalannya agak susah guys tuh. Jadi letoy gitu dia guys. Iya. Jadi kayak orang mabuk jalannya. Aduh, susah banget tuh mau jalan tuh. Tuh, goyang-goyang enggak jelas guys. Jadi kita mau enggak mau harus ngelepas kepalanya dengan cara nonton AdSense ya. Watch ad nih baru bisa kita biar jalannya enak gitu ya. Oke, akhirnya lepas juga kepalanya, Pak. Yo, kita pergi lagi, kita cari lagi. Cari-cari ke tempat yang belum pernah kita kunjungin. Carinya di mana? Oke. Kita cari-cari. Oke, di sini dapat bensin nih ya. Oke, kita ambil dulu. Kita balikin lagi, kita pasang lagi. Aduh, ini repot sih. Ada 6 ya guys ya, inget ya ada 6 ya. Ini kalau nggak ada suara gamenya, mohon maaf ya guys ya. Ya mau gimana lagi, emang kayak gini gamesnya. Jadi kalau direkam nggak ada suaranya, tapi kalau dimainin menurut saya pribadi worth it kok ini. Seru guys, apalagi kalau mainnya nggak cuma sendiri ya, bareng sama teman-teman tuh. Ini Springman-nya muncul lagi nih. Kita kabur, kita kabur pak, kita kabur pak.
Jadi dia bakal ngejar orang yang masang ini ya, masang partnya ya. Jadi kita harus hati-hati. Ini asli ada suaranya loh, ada suara kayak gitu-gitu guys. Kalau springman-nya yang ngedeket tuh ada bunyinya, kayak gitu. Cuman sayangnya ini nggak ada suaranya nih. Aduh. Dan ini ngumpulin kunci nanti kalau misalkan kita meninggoy ya guys ya. Kita meninggoy kan kita ke penjara tuh. Kita bisa bebasin diri kita sendiri dengan kunci ya yang kita kumpulin ya. Atau mungkin kita bisa dibebasin ya, karena saya belum coba secara bareng gitu ya, belum ada teman mainnya. Jadi masih belum paham nih kira-kira bisa nggak gitu kuncinya dipakai ya. Oke, kita taruh lagi. Jebret. Sudah ada 3 ya, kurang 3 lagi guys. Yuk, kita cari lagi, kita cari. Mana lagi pintu yang belum dibuka nih? Map yang belum kebuka mana nih? Ini. Oke, di sini juga ada ungu-ungu tuh ya. Yo, kita jalan, kita jalan. Enak sih ini game nih guys, beneran santuy sebenarnya. Oh, di sini juga ada pintu guys. Oh, nyambungnya ke sini. Oke, jadi ada tembusan-tembusan ya. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu juga nih ya, ini game ternyata mapnya itu berubah-ubah ya. Jadi nggak melulu bakal bentuknya seperti ini guys. Bisa berubah-ubah. Makanya ini kalau orang mau ngapalin map itu saya yakin nggak bakal bisa hafal. Soalnya dia berubah-ubah mapnya. Yang ini ada 2 pintu. Tadi saya sempat nyoba lagi buat ngerekam. Itu cuma ada 1 pintu guys. Kalau ada 1 pintu, wah itu ya. Kita mau kabur susah. Kalau ini kan enak nih ya. Tadi kita ketemu dia di situ ya, kita bisa kabur ke tempat lain gitu. Coba bayangin kalau 1 pintu doang guys. Gak bisa kita kabur dari si springman-nya. Pasti kena sih. Oke, kita. Aduh, mojok, Pak. Ini udah mentok nih. Aduh, salah jalan. Salah jalan, salah jalan. Mana lagi? Mungkin ini kita dubbing aja kali ya itunya ya. Apa namanya? Footstep-nya ya. Gitu ya. Kayak apa aja. Mungkin nanti kok biar agak serem saya tambahin itu kali ya, saya tambahin backsound ya, saya tambahin backsound musik gitu ya. Apa kayak misalkan neng kayak gitu kali ya. Biar horor gitu loh. Jadi nanti saya tambahin backsound aja deh. Jadi walaupun nggak ada suara asli dari gamenya, seenggaknya ada background horornya lah. Kayak gini sepi kali, nggak enak gitu loh. Game horor kok nggak ada suaranya kan lucu ya. Cuma dengerin omongan saya doang kan nggak lucu gitu loh. Mana nih, aduh kurang 2 part doang loh. Ini jalannya bener likaliku kali guys. Ini map atau awal-awal saya main paling ribet sumpah. Ntar ini saya mau ngapain ya? Oh lupa. Wow, dia datang, Pak. Dia datang dan saya nggak tahu dia ada di mana. Ntar, kita cari jalan yang belum pernah kita lewatin gitu loh. Dan yang ada ungu-ungunya kalau bisa. Oh, itu tuh. Oke, di situ tuh, di kota kecil tuh ya. Oke. Salah jalan, Pak. Oke, salah jalan. Nah, yuk. Yang bener, Pak. Bentar, Pak. Oke. Kita sedang memetakan ya. Kita bingung soalnya. Soalnya di sini juga saya mendengar ada suara si springman-nya itu loh. Oke, udah nyala lampunya. Udah enak nih ya. Karena kalau ada suara springman-nya berarti dia deket kita, guys. Oke. Tuh dia, satu lagi. Masih ada satu lagi nggak ya? Soalnya jalannya tinggal ini doang nih yang masih belum kebuka nih. Oke. Cuman tinggal ini doang nih. Udah gak ada tempat lagi loh. Tapi ini paling deket sama ini ya, sama liftnya ya. Oke. Kita taruh dulu aja guys, karena saya khawatir nanti springman-nya muncul ketika saya pasang. Jadi mending kita cari dulu spare part yang lain. Baru ntar kita pasang bareng-bareng gitu ya. Ini serius nih, cuman di sini doang berhentinya nih. Berhenti di sini doang loh. Jadi udah nggak ada kelanjutannya ya guys ya.
dan itu kuncinya tempatnya bahaya kali dapetinnya. Oke, mantap jiwa, yo let's go. Kita cari tempat. Oh ini nih ada jalan nih. Cahilah nggak kelihatan pak, itu tuh ada jalan pak, ada jalan pak. Duh pakai gelap lagi nih, jadi susah nih mau jalan nih. Nah ini ternyata ada jalan ke sini pak. Oh my god, tembusnya ke situ. Ya elah sama aja pak, tidak ada membuahkan hasil apapun ini. Tinggal satu lagi loh, ini partnya mana ya? Tuh, ini saya mendengar ada suara springman aslinya nih. Cuman nggak kerekam guys suaranya guys. Oke kita akan coba cek tempat ini lagi. Oh itu tuh ada pintu satu lagi tuh. Oke masih ada pintu yang belum terbuka satu itu. Dan oh ya bener kan itu ada ungu-ungunya tuh. Iya kita akan mendapatkan part terakhir dan kemudian kita akan membebaskan diri ya guys ya. Yo. Oke ini dia yang terakhir. Yes akhirnya selesai sudah. Ambil dulu kuncinya. Yeay kita akan bebas guys. Mantap jiwa, mantap jiwa. Tahan. Sabar. Entah kita beku, tiba-tiba springman-nya muncul. Soalnya kalau udah kena kepala springman itu kita nggak bisa ngangkat item kalau nggak salah guys. Nggak bisa ngangkat item, jalannya letoy gitu ya. Nggak jelas gitu jalannya. Jadi harus hati-hati. Oke. Yuk. Gas. Yuk. Cepet. Come on. Kita bebas. Waduh, mati lampu lagi, Pak. Udah kebuka loh padahal. Duh, tinggal kabur ini. Tapi ntar dulu lah. Bahaya, guys. Ntar kalau tinggal kabur doang ketemu springman. Nyebelin banget, kan? Tahan. Tunggu. Sabar. Kita tinggal bebas kok. Tinggal nunggu waktu kabur aja, sabar dulu. Kita muter-muter dulu aja ya. Kita muter-muter sambil ngulur waktu biar nyala lampu, kita muter-muter yang ujung-ujungnya kita sebenarnya bakal balik lagi tuh kan, balik lagi kan. Nih, tembus soalnya. Soalnya ini jalannya semuanya tembus, guys. Oke, nah, ketika udah nyala kita balik lagi. Iya. Yeah. WK. Oke, kita akhirnya bisa bebas. Mantap, yuk start the lift. Oke, akhirnya guys, kita berhasil ya. Luar biasa, you win. Oke, jadi itu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan juga mensupport channel saya selama ini. Dan juga saya terima kasih kepada jenderal kita, yaitu si Hello Guys yang sudah merequest game ini. Luar biasa banget. Jangan lupa guys, untuk dukung terus, support terus channel saya dan cari like, di share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers dari Jogja.